Warga di Jalan Adi Sucipto, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan temuan bayi yang diduga sengaja dibuang oleh orang tua yang tak bertanggung jawab pada Selasa dini hari. Bayi yang berjenis kelamin perempuan yang baru dilahirkan itu ditemukan warga tergeletak di sebuah meja warung kopi tepat di depan rumah warga. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan untuk memburu siapa sosok orang tua yang tega membuang bayinya tersebut. Bayi mungil ini tampak tertidur pulas saat ditemukan warga tergeletak di sebuah meja warung kopi depan rumah warga di Jalan Adi Sucipto, nomor 68A, Kecamatan Kota Banyuwangi pada Selasa dini hari. Dibalut selimut merah dan kain sarung berwarna hitam, bayi berjenis kelamin perempuan ini langsung dievakuasi warga ke dalam rumah agar tak menggigil terkena dinginnya angin malam. Setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, bayi yang diduga baru dilahirkan ini langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan untuk diberikan penanganan medis. Hingga Selasa siang, bayi dengan bobot 3,6 kg ini masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi sehat. Bayi mungil tak berdosa ini diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya karena hasil hubungan gelap. Astuti, penemu bayi, tak menyangka suara tangisan di tengah keheningan malam di depan rumahnya tersebut adalah sesosok bayi. Mengetahui bayi tergeletak di meja warung miliknya, Astuti yang terbangun dari tidurnya langsung membuka pintu rumah untuk menggendong sang bayi. Wanita ini pun langsung melaporkan temuannya kepada tetangga. Diketahui saat pertama kali ditemukan, di beberapa bagian tubuh bayi masih dilumuri darah, lengkap dengan tali pusarnya. Tadi malam itu ada bayi menangis. Terus saya lihat dari jendela, ternyata ada bayi, terus gak ada orang lain. Kemudian saya keluar, saya nanya toko sebelah. Ternyata ada orang di rokok di situ, katanya naik mobil. Orangnya agak bingung gitu, katanya. Kemudian ya saya ke rumahnya Pak RT, laporan. Tapi dari situ, tetangga ada yang laporan ke Polsek. Disuruh bawa bayinya ke UGD. Terus saya bawa sama warga, sama Pak RT juga ke UGD. Saya nggak berani buka tadi malam. Tapi posisi Ibu lagi tidur apa gimana? Saya tidur. Ada tangisan bayi. Belum diketahui secara pasti siapa sosok orang tua yang tega sengaja membuang bayi mungil ini di sebuah meja warung kopi. Namun, beberapa saat sebelum bayi ini ditemukan, pemilik toko yang bersebelahan dengan lokasi temuan bayi sempat melihat seorang pria yang mencurigakan tampak mondar-mandir di sekitar lokasi seakan memantau situasi. Pria pengendara sebuah mobil itu juga diketahui sempat berbelanja rokok di toko sambil membawa selimut. Dia waktu pertama beli rokok itu dia kayak megang sarung di sini, itu sarung aja sama tas cangklongan itu kan. Karena dia tak lihat uangnya banyak, makanya saya nggak mau ngeliatin, dikirain apa nanti saya makanya duduk lagi. Kira-kira usia berapa itu kan? Sekitar sama kayak saya, 30-an itu kan usianya itu. Tapi Mas nggak mengenali ya? Nggak mengenali saya. Naik mobil ya Mas ya? Naik mobil orangnya. Mungkin platnya plat apa dari platnya luar kota? Sama mereknya saya kebetulan kurang tahu, cuma mobilnya warna hitam. Pas ciri-cirinya sama kayak yang katanya habis ke video pas yang ada yang buntutin ke Polres itu hampir sama itu kan. Belakangnya. Tadi malam kita dapat laporan pukul 01.00 bahwa ditemukan seorang bayi yang masih baru lahir dan masih ada pusar dan juga ari-arinya di warungnya Ibu Astuti di Jalan Adi Sucipto, Banyuwangi. Kemudian dari kejadian itu kita laksanakan evakuasi terhadap bayi tersebut untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Blambangan yang sampai saat ini kondisinya sudah stabil. Kemudian terkait dengan hal tersebut, kita lakukan penyelidikan lanjutan untuk mengungkap siapa daripada orang tua dan yang membuang bayi tersebut. Kira-kira ini memang sengaja dibuang gitu Pak? Sepertinya sengaja diletakkan di depan rumahnya orang untuk dirawat orang lain. Saya mungkin ada himbauan dari masyarakat untuk segera lapor gitu. Kepada seluruh warga masyarakat, terima kasih, ini kecepatannya juga tidak terlalu lama, juga disampaikan kepada kita untuk segera dievakuasi ke Rumah Sakit Blambangan sehingga keselamatan untuk bayi tersebut. Kemudian juga paling itu sudah keluar ke masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada terkait dengan hal tersebut dan kesulitan terjadi di sekitar kita. Hingga saat ini, kasus temuan bayi yang diduga sengaja dibuang ini masih dalam tahap penyelidikan tim Unit Reskrim Polsek Kota Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi.
Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan sejumlah barang bukti termasuk mencari rekaman CCTV untuk mengetahui siapa sosok orang tua yang dengan tega membuang bayinya tersebut untuk ditelantarkan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.